Tengku Faizal Ikhwan bin Tengku Zainuddin. Saya. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan puteriku Amalina Husna binti Abdul Halim dengan mas kahwinnya RM333 tunai. I was a boat stuck in a bottle that never got the chance to touch the sea. Just forgot on the shelf, no wind in the sails, going nowhere with no one but me. I was one in 100 billion, a burnout star in a galaxy. Just lost in the sky, wondering why everyone else shines out for me. I came to life when I first kissed you. The best me has his arms around you. You make me better than I was before. Thank God I'm here. Macam mana Amal kenal Ikhwan eh? Amal ni satu kelas dengan Ikhwan kat UKL dulu. Dia satu kelas tapi Amal tak berapa kenal Ikhwan ni dalam kelas dekat UKL. Dari kawan-kawan, kawan-kawan budak rumah sewa. Amal menyewa di Omah Ali. Lepas tu kawan-kawan ni selalu bercerita lah pasal Ikhwan ni kat rumah. So dalam masa yang sama, Ahmad ingin tahu siapa yang Ikhwan ni. Sebab diorang duk bercerita Tengku Faizal Ikhwan, Tengku Faizal Ikhwan. So sebenarnya dari situ Ahmad kenal Ikhwan yang wujud dalam kelas kat Uni KL tu sebenarnya. Diorang ni sebenarnya friend je, memang keluar makan ramai-ramai satu kelas semua kan. Tapi rapat tu bila suka kacau lah, kacau kenek-kenekkan Ikhwan dengan orang lain kan. Tiba-tiba satu hari ni Ikhwan ajak keluar. So kita orang pun keluar. Bila berkeluar tu dari situlah kita mula rapat. Dan sampailah rapat-rapat-rapat tu Ikhwan ambil keputusan nak merisik Amal. Tengku Faizal Ikhwan bin Tengku Zainuddin. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan puteriku Amalina Husna binti Abdul Halim dengan mas kahwinnya RM333 tunai. Aku terima nikahnya Amalina Husna binti Abdul Halim dengan mas kahwin RM333 tunai. Al-Fatihah. Terima kasih kepada family-family semua yang datang menjayakan majlis ini, yang datang jauh. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana banyak memberi dorongan dan untuk menjayakan majlis ini. Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan berbanyak ribuan terima kasih kepada family sebelah perempuan juga menjayakan majlis pada pagi tadi dan banyak memberi menyerikan lagi majlis pada pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak semua. Alhamdulillah majlis pada pagi tadi berjalan dengan lancar, dengan baik. Semoga kita dilindungi dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat pengantin baru Amal dan Ikhwan. Amal cantik macam Fazura. Semoga bahagia sampai jana. Buat anak banyak-banyak. And we always love you. Okay, aku main Kuan. Congrats. Dan sampai pengantin baru. Kalau lepas ni kita boleh still together-together. Yes, happy
Selamat. Walaupun kau dah kahwin, kita boleh berjimba lagi. Macam tu kan? Nothing to say but selamat pengantin baru Kak Amal and Abang Ikhwan. Mak Lina tu kesayangan datuk dia. Masa dia bersalin dengan datuk dia lah yang paling manja. Tapi atuk dia dah tak ada sekarang. Dia nenek dia je. Lebihan dia dengan nenek dia lebihlah sayangnya. Selamat pengantin baru Amal dan suami dia. Kekal selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Halim bin Hashim dan isteri saya Salim Abdul Tersabri berbesar hati menerima menantu pada hari ini, iaitu Kumaidah Tuan bin Zainuddin dah menggunakan majlis akad nikah pada tadi, dan alhamdulillah saya sendiri yang menikahkan beliau pada tarikh yang amat berbesar hati, iaitu sama dengan tarikh yang saya lahir 17 hari bulan, dan akan dibawa kepada belah lelaki insyaAllah pada bulan 3 pun sama juga, 17 hari bulan 3 2017. So apa yang kita nampak alhamdulillah begini dengan lancar, apa yang kita rancang dipermudahkan oleh Allah Taala, dan kita berbangga sebab kami dah mempunyai dua menantu. Malina merupakan anak sulung kita orang, anak sulung anti dengan angka. Ini adik yang kami dulu semua. Untuk Malina semoga berbahagia. InsyaAllah. Malina dia seorang anak yang kreatif. Dari kecil pun dia memang macam tu. Dia bukan, walaupun dia seorang perempuan, very active, dia suka sport. Dia follow macam apa mainan yang macam mainan yang skrip motor itu nanti tak suka lah. Naik motor so, dia kerja pun naik motor, angka di motor pun dia diam ke dia. So bila nanti tahu adik dia cakap dia pergi merempik dengan Malina kan, jadi nanti tak happy, nangis kan sebab takut anak perempuan kan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ayanda dan bonda kepada Tuan Faizal Ikhwan. Ingin mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua keluarga dan sidang hadiri yang dapat bersama-sama pada hari ini dalam majlis perkahwinan ananda saya, iaitu di antara Tuan Faizal Ikhwan dengan Amalina Husna. Dan saya mendoakan sebagai kepada mereka supaya mendapat keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata ini saya nak tunjukkan kepada khusus untuk anak-anak saya. Ikhwan, papa nak beritahu. Hari ini Ikhwan telah bebas dan telah berjaya dalam kehidupan. Dan insya-Allah papa nak lihat Ikhwan berjaya memimpin Amalina sehingga ke jannah insya-Allah. Dan papa doakan Amalina jagalah Ikhwan dengan terbaik walaupun keadaan papa seperti ini. Papa berharap anak-anak papa semua berjaya dalam hidup insya-Allah. Kepada semua keluarga dan kepada saudara Cik Ani dan isteri, saya ucap terima kasih kerana menyambut kami di Kuala Lumpur ini dengan begitu meriah, begitu baik sekali. Dan saya berharap perkahwinan ini akan berkekalan sehingga ke akhir hayat insya-Allah. Dan insya-Allah saya bersama isteri saya rasa cukup gembira hari ini bila disambut dengan begitu meriah oleh keluarga di sini. Dan insya-Allah saya berharap semuanya sempurna dan semuanya selamat dalam apa ni majlis perkahwinan ini insya-Allah. Terima kasih semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Amalina, Husna, Ikhwan, korang tak tahulah aku nak panggil korang kakak ke abang ke sebab aku lebih tua dari korang. Tapi kalau ikut pangkat aku adik ipar lah. Apa pun kita orang happy apa pasal korang dan akhirnya lah korang kahwin. So good luck melayani rumah tangga yang penuh dengan cabaran. Tak susah tak? Kena tak sabar. Susah tak mudah.
Sabar. Kena banyak sabar, kena banyak komunikasi yang baik. Kena percayalah. Bertolak ansur kan? Kalau tak percaya susah nak kahwin. Okay. Good luck, I love itu you je. So dapat much. Anak cepat. Yeah. InsyaAllah bagi ada kawan, okay? Okay, I love you. Thank I love you so much. Hey, thank you bagi jam. InsyaAllah. Amai mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada family Amal, saudara mara, family Ikhwan, saudara bulan Ikhwan, adik-beradik Amal sendiri, kawan-kawan yang selama ni banyak tolong membantu jayakan majlis nikah Amal. Dan Amal harap malam ni pun majlis akan berjalan dengan lancar. Dan okey, dari segi support, terima kasih Baba, Mama. Dari sumber kewangan juga, Baba banyak membantu. Dan saudara mara banyak menolong Amal untuk set up macam-macam dekat dewan ni. Amal harap Amal tak dapat nak memberi apa-apa. Cuma Amal doakan korang pun akan bahagia hingga ke jannah. Okay, untuk kawan-kawan yang boleh ikut, yang sanggup jadi groom meet ni, terima kasih banyak-banyak tolong Amal untuk sangkut beda semua. Tanpa korang memang susah lah nak minta tolong orang ni untuk nak sangkut semua tu kan. Dan family Belan Ikhwan dari Terengganu, dari Kelantan, sanggup datang ke KL semata-mata nak hadir ke majlis perkahwinan kami, pernikahan kami. Dan mungkin ialah Tuhan dapat balas jasa anda. Dan saya berharap semoga ikatan pernikahan ni dapat memberi manfaat kepada semua.